Sebelum memulai video ini, aku ingin kalian untuk menekan tombol like di video ini, dan yang belum subscribe, subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya. Mangekyou Sharingan. Oke, kita bakal beraktivitas lagi nih setelah latihan ya. Kemarin aku latihan untuk bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi daripada sebelumnya, karena Sasuke Sensei itu sudah GG banget ya. Aku pengen jadi seperti dia, menjadi shinobi terkuat di Konoha. Tapi ngomong-ngomong, bajuku tuh mana ya? Waduh, bajuku setelah diculik Akatsuki itu kok jadi hilang nih. Wah, aku lupa naruhnya di mana ini. Jadi sekarang nih aku bakal keliling-keliling desa Konoha ini ya. Dapur malahan nih. Pintunya mana nih? Oh, ini dia. Desa Konoha. Oke, jadi kok sepi ya di sini ya, di Konoha ya? Apa orang-orang pada kerja apa gimana ini? Nah, yang jadi pertanyaan, kalau orang-orang Konoha kerja itu kerjanya di mana ya? Waduh. Ini apa ini? Gede banget ya ininya. Bangunannya gede banget, keren banget lagi. Mantap sekali memang desa Konoha ini. Jadi belum ada misi lagi ya dari guru Sasuke ini. Kita belum menerima misi lagi. Dan kita bakal ngelatih-ngelatih sendiri nih. Jutsu-jutsu ya. Ini Flame Dragon. Jutsu Flame Dragon. Naga api itu namanya. Kepala naga. Gila gitu ya bentuknya kepala naganya. Dan ini Kirin ya, jurus andalanku nih yang dikasih sama Sasuke. Jadi sekarang nih Konoha sudah aman ya dari bahaya. Itu siapa itu? Ada orang. Ayo kita ke sana ya. Kita ke ninja, jadi kita bebas nih. Kita bisa berjalan di air. GG. Dan bisa manjat tembok. Ini anaknya siapa? Anaknya Naruto ini. Ini dia si Sarada ya, keturunan Uchiha ini, calon-calon mata terkuat Uchiha ini, anaknya Sasuke. Walaupun cewek dia nih, tapi kekuatan matanya nih digadang-gadang bisa melebihi Sasuke ini. Mantap sekali. Halo Sarada. Dan ini Boruto. Boruto. Siapa kamu anjay? Waduh, kurang ajar nih orang nih. Gak sopan sekali ya. Kurang ajar nih, belum tahu nih. Aku punya mata Sharingan dan ikat kepala Konoha, dia belum tahu nih. Ya emang belum tahu ya. Waduh. Saya Wibowo nih, muridnya Sasuke. Kata Sarada, kau murid ayahku. Tolong bilang ke ayah agar pulang ke rumah. Si Sasuke ternyata jarang pulang ke rumah ya ini ya. Waduh, kayak Bang Toyib aja dia. Dia di hutan terus si Sasuke itu. Makanya dia jarang pulang nih. Kasihan si Sakura ya, nggak ada yang menemaninya. Kayaknya si Sarada sudah kangen Sasuke ya. Sasuke nggak pernah pulang tuh. Ya udah kalau gitu kita sampaikan ke Sasuke ya, kalau Sarada itu pingin si Sasuke pulang ke rumah ini. Oke, kalau gitu aku bakal ke tempat ayahmu ya. Oke, ini dia tempatnya Sasuke Sensei. Ini apa ini? Kok ada asap-asap ini ya? Apa ini ya? Ini kayaknya, apa ya? Ini nggak bisa dipukul ini asapnya nih. Ini kayaknya ini ya, jurusnya si Sasuke ini. Apa jurusnya siapa ini? Apa ngebug ini? Oke, kita biarin aja. Aku tadi ketemu sama anakmu, Sarada. Katanya kamu ini disuruh pulang.
Kasihan Sakura sama Sarada nungguin di rumah terus. Saya belum bisa pulang ke rumah. Ada tugas yang harus saya selesaikan. Emang tugasnya apa deh di hutan ya? Oh ini ya, kayaknya dia jaga wilayah perbatasan Konoha ini biar nggak disusupin sama penyusup ya, mata-mata ya, kayak kemarin itu Akatsuki itu. Oh iya, ngomong-ngomong Itachi mana ya, katanya dia sudah bergabung sama Konoha nih. Wah, aku bisa belajar juga nih dari Itachi nih. Mantap sekali ya. Ya, kita bakal ke tempatnya Sarada ya untuk bilang kalau si Sasuke belum bisa pulang rumah. Wih, Kakashi coy. Kenapa dia di sini? Weh. Ini kenapa ini temennya Boruto ini? Si Mitsuki. Waduh, Sarada juga. Kenapa ini Kakashi? Boruto diculik oleh orang yang tidak dikenal. Kita harus mengejarnya. Wah, gila, gila. Oh iya, pasti dia pengin ngambil ininya ya, kekuatan dalamnya Boruto itu. Waduh, anaknya Naruto nih sering jadi korban penculikan ini. Waduh, kacau ini. Oke, kita bakal pulang dulu ke rumah ya untuk mengambil peralatan kunai dan lain-lain. Kita akan menyelamatkan Boruto ini. Weh, apa ini? Ini samurai ya ini. Punya siapa ini? Gila, kok nancep di depan rumah aku ini. Wah, ini kayaknya ada yang ngasih kado ini nih. Coba kita ambil bisa nggak ya ini? Wow, bisa coy, klik kiri. Ini apa orang ini ya yang ngeprank ya ngasih kado ini? Waduh, ini juga orang Uchiha ini. Tapi kita dapat senjata GG ini. Gila. Weh, apa itu? Gila coy. Kita jadi samurai ya, ninja samurai. Oke, kita bakal siap berangkat ya ini. Dan bajuku itu baju Uchiha, aku enggak tahu, aku lupa naruhnya di mana ini, kacau banget nih. Aku lupa naruhnya, kayaknya diambil sama si Obito apa ya. Obito pengen pakai baju itu dia. Kan bajunya kayak bajunya Madara itu, keren. Wah, tapi kita harus cepat mengejar Boruto ini, kita harus menyelamatkan dia. Ya, cakranya Boruto sepertinya sudah di sekitar sini ya. Tapi kecil ya, melemah. Diapain itu si Boruto nih? Waduh, kalau Naruto tahu ngamuk dia nih. Oh, itu dia Boruto. Boruto. Weh, ini siapa ini? Wah, Akatsuki Kakuzu coy. Kurang ajar nih. Ternyata Akatsuki ya ulahnya ya, kayaknya dia mau ngambil kekuatannya Boruto. Rasakan ini. Yo. Tuh, rasakan ini pedang. Kena api aku. Dindingnya sakit coy. Kena racun juga. Kena pedang samurai ku tuh, pedang samurai GG. Ya habis coy darahku. Parah nih, sakit sekali. Untung ada ramen ya. Sakit sekali jurusnya. Rasakan ini. Kage Bunshin. Ajarnya Kage Bunshin. Dua Kage Bunshin. Kita harus serang jarak jauh nih. Kirin. Mati kau. Ajar Kage Bunshin. Kage Bunshin ku ini gak mau ngajar. Nah gitu ajar. Wah, gak ada rasanya. Serangannya Kage Bunshin ku gak ada rasanya. Rasakan ini. Nah, kepala naga tuh. Yo. Kena kau. Ih, aku nyerang dia malah kena poison nih. Gunakan Susanoo ku nih. Internal mengikil Sharingan. Susanoo. Oh, mati kau, mati kau. Critical. Ih, darahnya full lagi coy. Gila, 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 gila. Sakit nih. Guru Kakashi, bagus guru. Ada pertolongan dari Guru Kakashi. Kita ajar Guru Kakashi. Kita akan ajar ini. Wah, kena efek loh aku nyerang dia. Nyerang ajar, ajar terus. Wah, Guru Kakashi kenceng kali tuh. Lihat speednya kenceng banget. Aku bakal tema-temain Guru Kakashi. Rasakan ini Dragon Flame Dudes. Pakai Kirin aja ya. Kita tembak Kirin. Kena Kakashi juga kena. Waduh,
Kakak sih kan kuat dia ya, biar aja. Lihat si kaku, si kakuju sampai enggak bisa gerak itu. Kakak sih pakai jurus apa itu ya? Uchidori coy. Ini Raikiri. Pakai Raikiri dia. Rasakan itu diajar terus tanpa ampun sama guru Kakashi. Guru Kakashi, aku kan bukan muridnya Kakashi. Muridnya Sasuke aku. Mati kau, ha. Rasakan ini ya. Kita tambah dia, tambah penyiksaan Kakuzu ini. Kamu tadi nyiksa aku ya, sekarang kau ada Kakashi, mati kamu, ha. Mati kau. Rasakan itu diajar sama Kakashi menggunakan Raikiri yang tergege WP itu. Wow, muter-muter loh jutsu apa itu guru Kakashi. Aku juga bakal bantu guru Kakashi dengan tebasan maut ini. Mati kau, mati kau, mati kau, mati kau, mati kau. Mati kau. Hello Wibi Bowo. Waduh, malah hello dia ya. Si Kakashi ini. Halo guru Kakashi, terima kasih guru Kakashi sudah menolong saya ya. Waduh, dia jadi biji langsung ya, lihat nih. Si Kakuzu mati berubah jadi biji dia. Oke, Susanoo. Ya, Boruto, kamu enggak apa-apa, Boruto? Terima kasih telah menolongku. Sama-sama. Kalau gitu kita bakal ke Konoha lagi ya. Oh, kalau gitu nih kayaknya udah lemes ini. Ini kayaknya si Boruto udah lemes, kita gendong aja ya. Kasihan nih anaknya si Naruto nih.